Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat buat kalian yang hari ini masih bisa mengklik video ini. Berarti masih bisa diselamatkan sama Tuhan ya. Amin. Mudah-mudahan keselamatan ini diisi dengan keberkahan. Amin. Oke, di beberapa malam gue selalu konser ya, jadi agak sedikit serak karena dipinta ada beberapa teman harus ngisiin acaranya. Oke, jadi hari ini jumpa kita dengan Vario 125 ya. 125 Bolham ya, Bro ya. Di mana knalpotnya via bawah atau lewat bawah ini ya. Kalau enggak salah Tekno ya. Tekno atau apa, Bro? Enggak ngerti lah. Pokoknya ini knalpot bakal gua ganti sesuai dengan permintaan yang punya ya, dengan knalpot standar racing dari SKR. Dan ini lehernya, Bro. Kita copot dulu dari plastiknya. Di sini ada tulisan apa? Ya, Vario 125 Bolham. Oke. Kalau nggak salah Tekno atau apa ya, yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Gua nggak ngerti motor, bocah kampung dari dulu gua nggak main motor, Bro. Mainnya andong. Pemasangan cukup mudah gua rasa ya. Jadi sekalian tutorial pemasangan aja, Bro. Jadi setelah dikeluarkan dari plastiknya, di situ ada per satu ya. Terus kalian tinggal pasang aja model kayak gini. Jadi di bagian palanya itu udah gua las menggunakan las CO. Jadi cukup mudah, nggak perlu nahan-nahan lempengannya ya. Tinggal colokin seperti ini, dibantu dengan kunci 10 kalau nggak salah, atau 5 mili atau 10 mili, nggak ngerti lah sebutannya, baut 10 aja ya. Terus kita deratkan lagi di bagian depan. Jangan lupa di head ini ada baut 2 biji ya, Bro, yang wajib terpasang. Nah, syaratnya ini baut depan asal kepasang aja, tapi jangan krek banget untuk kenceng ya. Lanjutkan, setelah layar kepasang kita bongkar silensernya atau knalpotnya. Oke, warna hitam gelap pekat ya. Udah dibekali dengan logo. Tinggal colok seperti ini. Nah, ini di press, Bro. Hati-hati dalam colokin ya. Jadi harus diraba-raba, diputer-puter, dirasa-rasa. Oke, sudah masuk. Ini emang peret kenceng biar nggak rawan bocor ya. Oke, jadi seperti ini penampakannya. Nah, kalian tinggal pasang baut. Nah, di orinya ini ada baut 3, cuma di sini gua bekelin cuma baut 2 ya. Jadi yang bagian bawah, tapi di bagian depan gua nggak pasang seperti itu. Jadi yang dipasang di bagian atas 1, di bagian bawah bagian belakang 1. Penampilannya seperti ini, dan setelah dirasa pas baut belakangnya, kita wajib kencengin untuk bagian depannya biar nggak rawan bocor ya, Bro. Atau biar nggak lepas. Oke, karena ini masih dalam proses tahap percobaan atau apa, penyesuaian. Jadi kita pasang baut 1 dulu. Bautnya dikumpulin di bagian ini ya, busnya. Terus kita coba hidupin dan kita pasrahkan kepada yang punya buat pengetesan. Adapun hasil seperti apa ya, kita simak bareng-bareng aja ya. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan yang punya. Tinggal di mana, Om? Bang. Tinggal di mana? Di Parung, Bang. Parung, Parung Bogor ya? Parung Bogor. Oke. Parung Bogor ya, Bro. Alhamdulillah, gak bocor. Tes jalan aja. Bawa jalan aja, bawa jalan. Bawa jalan aja, keluarin. Tes dulu ya? Ya, tes jalan aja. Oke, kita berikan kesempatan kepada pemilik buat penyesuaian ya, Bro ya. Mudah-mudahan cocok, dan kalian juga mudah-mudahan cocok juga ya. Tapi apapun yang diminta sama pemilik motor ya, kita coba buat ikutin, Bro ya.
atau kasar atau halus atau kurang nyaman atau kurang enak. Oke, yang mau sarapan di sini ada nasi kuning Ibu Wati. Yang mau beli gas LPG juga ada, mungkin buat masak nasi kuningnya ada. Dan ini juga ada asetilen, ada argon, ada CO. Baru dikirim, bro. Ini tabung-tabung yang kosong ya. Ada beberapa tabung kosong. Oke, dan ini supplier gua. Kita tunggu aja untuk Vario 125 Polham sampai kembali. Mudah-mudahan dia kembali. Oke, karena jalanannya macet, bro. Ada bis keluar masuk ya di terminal Lembang Ciledug. Lumayan. Jadi kita putus dulu aja sejenak ya. Lumayan tuh, bro, ada keluar mobil masuk ya, udah ke terminal. Oke. Jadi kita tunggu dulu lah, motornya masih di seberang sana. Oke, setelah tadi bisnya sudah jalan, bro. Jadi motor ini bisa lepas dari kemacetan. Alhamdulillah ya. Dan ini udah kembali. Gimana, Om? Mantap. Bungkus nih. Bungkus nih. Bungkus. Suaranya gimana? Adem gerung. Mantap. Sesuai dengan keinginan. Oke, siap bungkus ya. Oke, jadi ini udah terima, bro. Kita tinggal pasang baut yang di bagian bawah satu ya, di bagian belakang, bawah bagian belakang dan per ya. Karena ini kita nggak bongkar lagi ya, langsung kita tutup semua, pasang-pasangin semua dan hasilnya seperti apa? Nanti pasang ini dulu, bro. Pasang baut dulu. Oke, kenceng. Nomor 2 ya, pakainya. Oke, jadi Om pinjem kontaknya ya. Iya. Oke, bro, kita hidupin dulu ya biar nggak kelamaan. Oke, sudah connect, bensin banyak. Walaupun bensin agak sedikit mahal ya. Tapi mudah-mudahan kita kebeli semua ya, bro ya. Review barangnya sebentar ya, bro ya. Oke, jadi di bagian depan ini gua buat lurus ya ke bawah kayak gini. Untuk pipa depan gua gunakan 26, kerucut 28 ke 32, terus inletnya 32, ada per 1 di bagian bawah. Terus tabung ini jarang gua ungkap ya, bro. Tabung ini panjang kisaran 40 cm dari pojok sini nyampe pojok sini ya. Bukan dari sudut ya, tapi dari pojok sini ke pojok sini, dari ujung ke ujung. Ini panjang 40 cm, boleh kalian jengkalin ya. Nah, kayak gitu, sejengkal gua biasanya 20 cm ya, kayak gitu. Terus moncong seperti ini, di sini ada stainless tebal 1,2 kayak gini ya, hati lapis. Diameter pipa diameternya 38, 1,2 pula. Oke, ada dudukan tameng, tinggal pasang aja nanti tamengnya ya. Karena ini kita buat review aja, jadi sengaja ditelanjangkan dulu. Nah, baut di sini satu, sorry, yang di sini nggak gua pasang dikarenakan ini juga udah lebih dari kuat ya, bro. Untuk plat dudukan juga tebel kayak gini, nggak rawan jebol ya. Di sini pengelasan CO, cuma agak sedikit kasar, namanya lah CO ya, kayak gitu ya. Oke, dari dudukan baut di sini 14-1, sini jelas, di bagian belakang juga jelas, dan di sini juga lah CO ya. Nggak di titik ya, bro, ya, kayak gitu. Di atas sini ada lipet 4 biji, bagian atas, bagian bawah, bagian kanan kiri ya, ada 4. Jadi totalnya atas 1, bawah 1, kanan kiri 1-1, jadi 4 semuanya logo SKR. Oke, sekarang ya cukuplah buat hobi-hobi, dan gua rasa ini cukup kuat, ada pemakaian 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun malah belum bermasalah ya. Oke, tebal pelatnya ini 0,9 bukan 0,8 ya, bro, ya. Oke, kayak gini, moncong di sini kayak gini. Oke, mantap. Silakan like, share. Untuk suara seperti ini, bro. Thank you.
motor ini cukup baik gua rasa, dikarenakan ini nggak mental-mental bro ya. Mungkin peleknya juga masih belum oleng terlalu parah atau gimana ya. Biasanya motor digeber dikit langsung mental kanan kiri, jadi harus dijagain. Oke, jadi hasilnya seperti itu, baik buruknya silahkan kalian nilai masing-masing ya. Pasang aja tameng emang. Oke, gua hanya jugukan apa adanya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa mengedukasi kalian. Oke, gua dari SKI Racing Ecos pamit undur. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Yang mau datang silahkan ke Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang atau via WA di 0815-1394-3798. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.